Ya, tapi kan aku masih kesel sama kamu, masih kesel. Buset, muka gua dikobokin, emang muka gua sayur. Gua... Apa? Ayo, ayo. Wani apa? Ayo. Rambe mundur gitu. Biarin. Awas lu suatu saat tak kerjain gantian kamu. Yang biasa tak gantung di depan rumah itu loh. Tapi nggak tahu. Masa nggak tahu? Orang lagi macul. Udah. Dut. Maafin aku ya, Dut. Suaranya aja di sini. Bapak nggak tahu. Dut. Dut. Dut, pulang yuk. Dut, pulang Dut. Nyari apaan, Mas? Kaget aku. Nah ini apa? Gara-gara si jeledet telek itu. Semuanya jadi kacau aku. Kacau kenapa? Burungku hilang. Nah kok kamu malah tertawa toh? Oh burungku hilang kok kamu malah seneng loh. Burung apa coba? Dut, sana. Dut. Kacau. Cukup nih, Pak. Kemiri sama ketumbar dah, Pak. Apa lagi? Udah. Berasnya kagak? Udah. Kagak. Berapa ini? 700. 700. Calon mantu datang tuh, Pak. Calon mantu apaan sih? Bisa aja nih semua. Yaudah, ini 700. Iya. Kasih ya. Iya, udah siang nih, Pak. Mau masak dulu. Iya, Pak. Ayo deh. Assalamualaikum. Salam. Dari mana, Nan? Dari rumah, Bu. Ada titipan nih dari Mama. Bu, pakai repot-repot. Apa-apa. Makasih, Nan, ya. Bilangin sama mamahnya. Sama, Bu. Lu ada, Bu? Narik tuh masih mandra. Emangnya kenapa, Nan? Ya, gak apa-apa. Tungguin aja, bentar lagi juga pulang. Masuk deh, si Atun ada, Nan, di dalam. Sini aja, nemenin Ibu. Assalamualaikum. Hey, salam. Lurah, dari mana? Dari rumah, Pok. Mau ke tempat kerjaan, terus mampir ke sini dulu. Ah. Emang sekarang kerja di mana sih kamu? Rencananya sih gantiin tempatnya Jenab, tapi belum tentu. Ini mau ke sono, mau nanya diterima apa enggak. Bang Mandra kemana, Pok? Ikut narik ke Mas Sidul. Syukur deh, Bang Mandra mau narik lagi. Iya, Pok juga senang si Mandra narik lagi. Non, ke dalam deh, minum dulu. Gak usah deh, Bu. Sarah ambil sendiri aja. Kalau gitu, Non Sarah tolongin Ibu ya, jagain warung. Ibu mau ngangkat nasi, sekalian mau naruh kue. Iya deh, Sarah aja nungguin warung ya. Kasih, Non. Tinggal dulu, Roh. Iya deh, Po. Ayo juga mau pamit dulu. Takut kesiangan ke tempat kerja. Ya, Sar. Iya, dadah. Assalamualaikum. Salam. Bentar ya, Non ya. Iya. Hah? Udah ketemu, Mas. Belum, Roh. Wah, apes banget, kok. Tak cari kemana-mana, ya. Ya udah, beli aja yang baru, Mas. Beli aja yang baru gimana, toh? Burung itu bukan burung sembarangan. Burung membawa rezeki. Gara-gara aku sukses kan karena burung itu, toh, Roh. Aku tak mandi dulu, ya. Habis itu mau ke pasar aku, kok. Loh, kok cari di pasar? Ya, siapa tahu. Burung itu sudah diambil orang, terus dijual di pasar. Iya deh. Ya? Yo. Dut. 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 Thank you.
Apa nggak kasihan aku kok gimana palanya kayak ini kamu tak kejar terus lo? Mbak. Eh, Mbak. Duh, tanya terus. Ntar kasih tahu, tertawa lagi. Tahu lagi gimana sih? Bener nggak ketawa lo ya? Enggak. Aku malu nih. Enggak, kenapa? Burungku hilang. Wah, aku benci kalau gitu. Wong tadi orang tanya ya begitu. Iya enggak. Eh, burung yang mana, Mas? Enggak. Badut ini loh. Oh, badut. Badut dicari kemana-mana ya enggak ketemu. Udah capek. Bantuin maknya begini banyaknya ngeringkesin barang enggak capek. Orang jawab. Badut kemana? Badut sini, kemana? Mak. Duduk di sini. Dalam ya, Mas. Burungnya ketemu, Mas? Belum, memangnya. Saya permisi dulu ya, Maknya. Mbak, ya, mau mandi dulu. Iya. Duduk dong, kan? Iya. Minum dulu. Ah, si ibu repot-repot aja. Enggak. Bisa ambil sendiri kok. Nah. Apa? Kita mau pulang. Udah, no. Terima kasih, ya. Ayo dong, no. Iya. Dut, walah Dut. Apa kamu gak kasihan tuh sama aku? Cari kemana-mana kamu mabur yo gak ngomong. Iyal. Mas, Karyo, Mas, budek ah. Apa tuh, Tun? Panggilin diem aja, udah ketemu belum burungnya? Cari kemana-mana, nggak ada. Belum ketemu ya. Udah, biasanya lagi di pasar kayak gitu kan banyak. Ntar aku lantarin deh. Kamu kok nggak percaya sama aku? Piye, weh. Badut itu kan bawa rezeki buat aku. Sekarang badanku tuh rasanya lemes banget. Udah nggak punya harapan apa-apa. Aku takut tuh usahaku gagal sama orang Turki. Gimana sih Mas Karyo? Masa burung bawa rezeki? Kamu kok nggak percaya sama aku? Coba kamu lihat sendiri. Sekarang aku kan maju. Gara-gara si badut. Ya pagi tak mandiin. Tak kasih makan. Coba kamu lihat sendiri. Bisnisku lancar toh. Mas, di mana-mana orang itu sukses bukan karena mandiin burung. Ya sekarang bisnis Mas Karyo lancar kan lantaran Mas Karyo ulet. Rezeki itu dari atas, Mas, dari Allah. Iya ya. Benar juga sih. Tapi aku masih nyesel, Ton. Sekarang aku enggak bisa dengerin suara si badut lagi. Udah deh, Mas, enggak usah dipikirin. Besok aku anterin ke pasar ya. Sekarang Mas Karyo mandi, katanya mau keliling. Janji ya, nemenin Mas. Iya, udah sana mandi. Mau keliling enggak? Tapi males tuh, udah siang kok. Udah, aku ke dalam dulu ya. Tun. Apa sih, Mas? Enggak apa-apa. Aku sayang kamu. Di Belanda udah kelar kan? Belum, Bu. Kagak diterusin. Enggak betah, Bu, di Belanda. Enakan di sini. Lagian suara bawahnya kangen terus. Kangen sama siapa, Bang? Ya, kangen sama papa, mama, ya semuanya deh. Alah, kangen sama Bang dulu aja juga. Ngapa sih, Atun? Terus sekarang kerjanya apa, Nan? Enggak ada, Bu, nganggur. Kagak pengen kerja. Pengen sih, tapi alahnya, Sarah mah enggak usah kerja. Dia banyak duit, bapaknya kaya. Bukannya gitu, Tun. Sarah tuh bingung mau kerja di mana. Soalnya pendidikan Sarah kan jarang ada yang ngantor mau nerima. Paling-paling juga cuma di pemerintahan.
Bapak kamu kan punya perusahaan, kerja di situ aja. Iya sih, tapi Sarah nggak mau kerja di perusahaan papa. Pengennya sih punya usaha sendiri. Usaha apa, Non? Cita-cita sih mau buka galeri, Bu. Apaan tuh? Itu loh, ngejual karya seni. Kayak patung, lukisan. Oh, barang-barang antik. Ntar deh, Sar, Atun bantuin. Di daerah sini masih banyak tuh barang-barang antik. Tapi motifnya motif Betawi. Oh, Sarah paling suka tuh motif Betawi. Udah deh, Tun, lu siapin makan. Sekalian ajak Non Sarah makan. Kebetulan, Non, Ibu masak sayur asem, mau goreng ikan peda, di persin jeruk limau, asik deh, Non. Udah deh, Bu, makasih. Sarah makan di rumah aja ya. Iya, Bu, nanti. Udah, gak usah pakai alasan. Kamu udah lama gak makan di sini. Ntar ya. Dul, ntar gue menjemit motor ya. Mau ngapain lagi? Ya, mau tahu aja urusan anak muda. Salam. Kok gini aja udah pulang, Dul? Ngakunya mah capek ya, di janjian. Masih, udah lama, Sa? Baru. Dul, mandi dulu deh. Terus makan. Ini ajak masalah sekalian deh. Yuk. Iya, Pok. Nih, di setoran. Hampir lupa. Nih. Banyak juga nih, Ra. Ya, siapa dulu dong peneknya? Ra, lu mandi dulu deh. Bau tuh, gua keringet. Ah, siapa yang ngelompokin pinggang gua? Ra, sini nih. Baru tadi kesini, nanya dulu. Ah, yang bener. Iya, Sar. Iya. Nah, kalau gitu sih maksudnya saya mandi dulu. Eh, Bang. Tadi katanya sih mau ke tempat kerjaan. Ke tempat kerjaan? Dia mau kerja? Iya. Kerja di mana? Tahu. Ra, siapa tuh? Gue jangan lagi. Kali orang mau belanja. Ya udah, lagi aja di sana. Beli apa, Pak? Enggak. Ini betul rumah Pak Kasbule? Betul. Ini ada surat, tolong tanda tangan nih. Kasdula. Iya, Kasdula. Kasbon apa Kasdula? Kasdula. Iya, Kasdula. Sar! Sar! Ada apa, Bang? Sini. Bentar, ya. Iya. Halo, Bang. Tolong tanda tangan nih. Tangan gua kotor banget. Kasdula, di sini. Kasih. Iya, tolong kasih Sidul, Gih. Iya. Ya. Pak, ya. Ada surat buat saya nggak dari si Nunung? Nggak ada. Oh, ada surat kan buat Dul. Nggak dari mana, Nak? Dari Prakindo. Mudah-mudahan Sidul diterima ya, Nak. Mudah-mudahan. Ya, gue dapat suratnya kapan ya? Non, gue tinggal ke dalam ya, menyiapin makanan. Oh, iya. Suratnya masak aja deh yang ngasihin. Iya, deh, Bu. Dul, cepetan apa mandinya lu? Ah, mandi pak lolop sih ah. Pepe, sini, sini, pengen petak kan lu. Sini, bocah manis, sini. Doe rerek, sini. Ngapa lu? Kagak jundurungannya tahu-tahu marah-marah sama gua, ngapa lu? Ngapa? Ini gara-gara kamu. Badut kemana? Ayo, badut. Lu badut tak nyanyi nama gua. Emang gua pemain sulap? No, diancol. Aku tuh kesel sama kamu. Nah, pokoknya enggak tahu. Pokoknya ayo kamu cari. Ayo cari. Cari apaan? Si badut burungku. Lah burung. Burung lu kemana? Ribut aja. Lah burung lu hilang, gua nyari salahin. Ini lah, bongkar warung lah kok burungku si badut iso hilang ya gara-gara kamu tuh. Mau iso kayak mau babat kayak gua enggak tahu. Iso babat. Udah ribut enggak enak sama tetangga malu mah. Iya lu nyari malu lu.
aku juga malu sama tetangga, Dok, sebetulnya. Gara-gara dia kan aku kesel, Dok, jadinya. Ya udah ntar digantiin deh, Mas. Ah. Ntar gantiin 7. Digantiin 7. Ganti 7 kamu tuh kalau ngomong ganti 7, ganti 7. Lagian makanya empanin jadi supaya kagak kabur. Oh, kalau kasih makan aku mesti harus lapor kamu gitu. Lah, emang kagak bisa begitu? Hah? Lah, sudiman aku lapor kamu. Lah ya udah kalau kamu mau sudi, sono pergi lo. Ya, tapi kan aku masih kesel sama kamu, masih kesel. Buset, muka kamu dikobokin, emang muka gua sayur. Ya apa, ayo, ayo, wani apa? Ayo, lambe munduwer gitu. Biarin. Awas lo suatu saat, tak kerjain gantian kamu. Awas, awas, emang mata gua kotok ayam sekarang. Bodoh, mau kotok, mau lele, mau bedek. Ini, sono awas. Lah emang awas, gua belum longlong. Eh, lihat ya, awas ya nanti ya. Iya, angkat ini baju lu. Kuku kuku buluk, begitulah bunyinya. Ngatain, ngatain. Lah itu badaknya, ayo badaknya tuh. Badak saya. Bu, ulang. Malu kamu, malu apa? Sorry, Sar, nunggu kelamaan. Nggak apa-apa, ada suratnya dulu. Dari Trakindo. Oh ya, tadi saya ketemu Roy. Hah? Ketemu Roy? Di mana? Di Pangkalan. Di Pangkalan? Iya. Yeah. Gila, mau ngapain lagi dia tuh? Dia minta maaf dan minta bantuanku untuk bicara sama kami. Proposal yang sama Om Wisnu ditolak. Hmm, syukur, syukur. Terus kau maafin lagi? Ya, kalau orang minta maaf, masa aku nggak maafin? Ngomongan aja maafin dia. Udah deh, buka tuh suratnya. Diterima nggak? Dul, diterima nggak? Dul, diterima nggak? Alhamdulillah, besok aku dipanggil ke personalia. Bener, wah tapi kira-kira terima nggak ya? Kayaknya diterima. Dul, makan dulu Dul, ajak Non Sarah sekalian. Yanya. Ya, kita makan aja. Ya. Bu, gue besok dipanggil ke personalia. Duh, kesal apa lagi, Dul? Gak ada apa-apa, Bu. Cuma, Dul kayaknya diterima. Iya, Dul. Insya Allah, Nyak. Bang, apa ini pada main berpulukan? Bang, lu sudah kerja. Bener, Dul. Insya Allah. Asik, gua kudu Munaro. Abang bukan girang malah kudu Munaro. Lah, emang kalau gua girang gua kudu muluk Sidul. Enak aja, enggak usah ya. Gua pakai baju ah, dingin. Nah, dingin apaan lo? Badan lu kering begitu juga. Cari. Eh, Nana, yuk kita makan. Iya. Oh iya, Bu, Sarah lupa. Papa Mama ngundang makan. Iya, Bu, benar. Sarah tuh bukan yang gak mau makan di sini. Dari tadi Sarah tuh udah pengen ngomong tapi gak sempet terus. Asik, gua ngikut makan di restoran. Gua bosan makan di rumah mulu. Ikan asin lagi, ikan asin lagi. Iya, Bu, saya ngikut. Ya, Bu, ya, mau ya. Wah, mau, mau. Iya. Bisa diatur. Ya udah deh, kalau gitu Sarah sekarang pulang dulu. Mau kasih tau Papa Mama soal ntar ya. Iya. Dulu gak apa-apa kan? Wah, enggak apa-apa. Ya. Ya udah deh, Sarah pulang ya. Sip. Iya. Apaan lo? Sarah pamit ya, Bu. Iya, Nan. Salam ya buat orang tuanya. Terima kasih. Loh, mau kemana, Mbak Sarah? Mau pulang. Ya, Mas, ntar malam ikut ya makan-makan. Makan-makan? Boleh kalau mau diajak. Ya, diajak lagi ya kan, Tun? Ya, semuanya diajak, Mas. Ya. Enggak. Yang begini jadi diajak nih. Terkacau lagi semua. Gak bisa, aku tetap ikut. Oh, yang ngajak Mbak Sarah kok. Semuanya ikut, ya. Ya. Ya, Bu. Ya, ya. Semua. Ya. Sar, ya. 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 Ini benar, kamu mau undang makan malam kita semua? Iya, tapi bukan aku yang undang, Papa sama Mama. Benar. Ini semua kamu lakukan karena kamu tahu aku akan dapat kerja atau bukan? Ya ampun, ini nggak ada hubungannya sama kamu terima apa enggak di tempat kerjaan kamu. Orang tiba-tiba aja kok Papa ngajak kamu makan sekeluarga, benar. Emang nggak boleh? Boleh. Yaudah deh, pulang ya ntar aku jemput. Gak usah, aku bisa datang sendiri. Terus naik apa? Naik oplet, boleh kan? Ya boleh, yaudah ya. Ayo. Ya. Ayo.
Gimana ini, Dul? Gimana apanya, Nyak? Ya gimana, Nyak kan belum pernah kenalan sama orang tuanya Non Sarah. Nah sekarang kita menang makan. Tanya ini gimana? Ya enggak apa-apa, toh. Enggak usah bingung. Bukan begitu, Mas. Kita kan belum pernah silaturahmi ke rumahnya. Nah sekarang kita diundang. Ya ampun, tibang diundang makan malam aja pada bingung amat sih. Bagaimana kalau mal bapaknya si Sarah kemari? Blingsatan semua. Mpok sengsem. Ya, Pok, belum tentu jadi besan. Udah pada bingung. Bukan begitu, Dra. Gue kan bingung mau pakai apa. Pakai apa-apaan sih, Nyak? Iya, pakai baju apa? Loh, kok bingung? Apa sekarang begini, semua pakai baju badik biar kelihatan resmi. Enak aja lu, sok ngatur lu. Emangnya kita mau ke kelurahan? Ketinggalan zaman. Biasanya kalau orang kaya ngundang makan malam itu, kita mesti harus resmi, paling tidak pakai batik atau jas. Kamu punya nggak jas? Sombong lo. Lo kok punya jas hujan? Jas hujan? Kalau gitu, atur pakai baju batik Mas Karyo aja ya. 100 buat kamu. Berarti kamu mendukung usahaku. Mas Dul gimana? Ya, lihat nanti aja deh. Ayo sholat dulu ya. Iya, gue pengen mampir ke rumah Munaro dulu ah. Kalau ada undangan, mesti harus sudah on the road lho. On the road, on time. Waduh, iya aku mesti olah lali tuh ya. On time. Sok tau lo, sok bahasa Inggris, baru ketimbang makan toge aja juga. Kenapa Nyak? Nyak pakai apa itu Nyak? Udah pakai kebaya aja deh. Oh iya ya, Nyak pakai kebaya aja ya. Nyak dikat dulu. Tuh, aku tak nyari badut sebentar ya. Mana sih katanya on time? Alah sebentar, barangkali batu tidak nongkrong di situ. Ya kami siap. Ya, ini deh. Ntar aku. Cepat. Ya.